Aku masih ingat lagi permulaan kisah kami. Kadang-kadang apa yang tidak disangka akan berlaku. Aku Ino, lasak orangnya. Hobi aku suka berlari setiap petang. Ini pula Jimbat, si kacak yang menjengkelkan. Hobi kami lebih kurang sama. Apabila ada acara larian di sekolah, kami mesti ikut bersama. Dan yang ini pula Sandung, penglipu lara dalam kelas. So kecoh bila dia ada. Ulang pula si cantik yang nampak ayu. Macam paling ayu, tapi dia lah paling selamba. Dan pawah si akak singa. Dalam garang-garangnya, dia merupakan pewaris perniagaan kosmetik emaknya suatu hari nanti tau. Kami macam isi dengan kuku. Semua benda kami bersatu. Mereka sahaja yang selalu ada untuk aku. Memang tiada apa yang dapat pisahkan kami. Setiap pagi kami berlima akan berjumpa di pagar sekolah. Selepas itu, kami pergi ke kelas bersama-sama. Di dalam kelas, kalau nak cakap yang paling pandai, si Jimbat lah orangnya. Kalau di luar ada bomba, kami ada Jimbat, penyelamat bila dalam kelas. Ada masa juga kami ni buat hal. Boleh pula lupa buat kerja sekolah. Tak pasal-pasal kena hukum oleh cikgu. Betul lah orang cakap, langit tak selalunya cerah. Nak dijadikan cerita, suatu hari perangai Jimbat mula berubah. Oh Jimbat. Jimbat, kau kenapa? Tidak apa-apa. Kenapa? Tidak apa-apa. Kau kenapa? Aku cakap tidak apa. Tidak apa lah. Wei kawan-kawan, aku rasa aku dah tahu kenapa. Ibu Jimba sakit. Aku rasa kita kena bantu Jimba. Macam mana? Ha, tu. Jimbat, kamu dah tahu apa masalah kau. Ini sedikit dari guru-guru telah rakan sekolah kita untuk kau. Apalah? Ambillah. Ambillah. Bermula dari saat mengumpul sumbangan untuk Jimbat, aku dan rakan-rakan perlahan bergiat aktif dalam membantu mencari sumbangan untuk disalurkan kepada pihak yang memerlukan. Ini adalah sumbangan yang terbesar yang kami lakukan sebelum menamatkan zaman persekolahan. Benarlah kata orang, sekolah bukan sahaja tempat menuntut ilmu, tapi tempat lahirnya ABC, anak yang baik lagi cerdik. Di sinilah kami belajar. Kita mungkin tidak punya apa-apa, tapi sekiranya kita bersama dan bersatu, kita mampu memberikan senyuman kepada orang lain. Oleh itu kawan-kawan, sedarilah kita ini anak ABC yang menjadi harapan keluarga dan sanjungan negara.